sebelumnya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada senior saya, rekan-rekan, terutama dari BWI Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Pesan saya kepada rekan-rekan BWI Kabupaten Demak, terus bersinergi dengan kami dari Kodim 0716 Demak, selalu berkolaborasi, terus kirim berita, jangan takut, tulis, menulis, dan terus menulis. Mau itu berita apa, yang penting saya tulis, saya kasihkan. Mau kita kegiatan apa, saya langsung tulis. Mau itu dibuat atau tidak, tetap saya kirim, Pak. Itu. Dari Kodim 0716 Demak mengucapkan banyak terima kasih karena dengan materi ini saya menambah wawasan, karena saya sendiri belum mengetahui banyak tentang jurnalistik. Nah, ini tadi tambah wawasan juga ini saya, terutama dengan Mas Aris ini ya, juru fotonya. Nah, itu saya ucapkan terima kasih banyak Mas Hasan dan rekan-rekan telah membantu kami, yang mana telah memberikan kami penghargaan penulisan rilis mungkin paling banyak ya, terutama saat di TMMD, Pak. Nah, ini saya mau sekalian mau menanyakan tentang apa ya, Dewan Pers yang terverifikasi ini. Masalahnya kemarin dari lomba jurnalistik sendiri kami dari TNI juga ada untuk biasanya kategori lomba jurnalistik pada saat TMMD, Pak. Nah, ini kami kemarin dapat informasi bahwasanya sekarang banyak bermunculan wartawan-wartawan yang tidak berkode etik. Nah, ini saya sampaikan. Kami minta pencerahan mungkin ya dari Mas Hasan, nanti mungkin bisa ini diinformasikan PWI mana yang berverifikasi tentang Dewan Pers, karena kemarin ada teguran juga dari pusat bahwasanya banyak wartawan yang tidak berverifikasi, Mas. Itu aja, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri